Assalamualaikum semua, selamat malam, selamat malam. Hari ini aku nak buat satu video. Aku teringin sangat-sangat nak buat benda ni. Jadi aku nak start dengan Malaysia Super League. Okey, apakah video ini? Ya, aku nak skip 100 tahun ke hadapan. Aku nak tengok sejauh mana Liga Malaysia, sejauh mana tim Malaysia boleh pergi dalam masa 100 tahun. Adakah JDT akan conquer semua, sapu all 100 tahun JDT pegang, atau ada lain-lain tim yang mampu menyaingi JDT? Dan juga aku nak tahu adakah Malaysia layak untuk ke World Cup. Sama-sama kita tengok, sama-sama kita semak, mai duduk rapat-rapat, bersila berduduk minum air. Jom kita teruskan. Okey, kita akan cuba dengan cuba tengok kita punya tim Malaysia dulu. Okey, kita ada Fariza Marlias, Hafizul Hakim, Singh Aizhan. Siapa ni? Okeylah, mungkin budak barulah, aku tak overkenal. So ni ada satu orang, Marcel Kalendo. Marcel Kalonda. So dia bermain di Zesco, Kelab Zambia, orang Malaysia. Tak tahu lah macam mana dia dapat kereta Malaysia. Okey, The best thing yang aku nak tengok adalah ini dah. Kita punya hot prospect yang digembar-gemburkan sebagai wonder kid Malaysia, Luqman Hakim. Sepatutnya dia dah pergi ke kelab baru dia. Aku pun lupa apa dia, tapi aku akan letak kat sebelah ni untuk tunjukkan dia punya prestasi di kelab baru dia. So tengok-tengok kat situ, atas tu dulu. Okay, Liga Malaysia database yang aku guna adalah ini 8 level Liga Malaysia yang boleh dapat dalam FM Scout. So boleh check FM Scout untuk benda ni, dan aku akan letak link di bawah dan akan tunjuklah dia punya liga. Dia ada semua dah. Ini Liga No. 8, ini FA Selangor Division 3, macam-macam Melaka lah, apalah, semua Terengganu punya, Melaka lagi, banyak sangat lah liga. Aku sampai nak pening lah. Aku pun sangat nak pening lah, tapi tak tahu nak tengok mana satu lah. So dia punya League and Focus, Liga M3, Liga Malaysia 3, apa semua lah. Tapi yang pentingnya ini dia, ya, Astro Liga Super Malaysia. Sepatutnya nama Unify kan, tapi tak apalah, aku punya sistem ni mungkin tak update atau dia lupa nak update macam mana kah. Tak apa, nanti mungkin di testing akan datang, aku akan update nama bagi real. So aku dah update logo dan setengah muka player. So kita tengok 2019 adalah JDT. Jadi tanpa melengahkan masa lagi dan tak perlu banyak lagi masa dibuang, jom kita skip hingga ke akhir game, ke akhir Liga Malaysia. Okay guys, sekarang aku dah berada satu tahun di hadapan, iaitu 5 Oktober, di mana Piala Malaysia ya melabuhkan tirainya. Jadi tanpa melengah masa lagi, kita akan tengok League Focus Astro Liga Malaysia. Okay, nampaknya tangan berganti-ganti, silih berganti bahu. Kedah FA menjulang Piala Malaysia Liga Super ya. Kedah FA berjaya mematahkan rekod kemenangan berturut-turut daripada JDT. Jadi kita tengok, okey, Kepah Sherman menjaringkan gol terbanyak Liga. 13 gol, average rating. Kita check player start untuk semua. Top goal scorer Kepah Sherman, Rufino, Dominic Da Silva, Kareka, okay, Muhammad Chamri, Haizam Sulaiman. Aduh, nasib baik ada juga player Malaysia. Good. Okay, Muhammad Zul Hafiz Zulkifli, ada juga player Malaysia di sini untuk bermain daripada kelab Pahang. Ini Perak, Terengganu. Okay, Guna Luka Baira. Okay, hanya dua player tempatan berjaya masuk dalam list ni apa, top 9, top 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, top 8. Okey lah, most assist Felipe Ribeiro 11,
Sakit aja sehari, dan ada dua rakyat Malaysia juga di sini, tiga sebenarnya. Oke, okay, so baguslah sebab ada janji ada rakyat Malaysia ya dalam best player most tackle this concede 17. Wow, jadi dengan Fahang nak dekat-dekat ya. Oh, dengan Ifat sama juga, Ifat dengan Marilis concede ya. Most clean sheet 8. Oh, hampir-hampir ya semua ni di tengah sengit. Jadi tanpa menunggu masa, jom kita lihat kenapa Kedah boleh menang. Apa yang hebatnya dia? Adakah dia membeli satu player yang gila-gila ni? Amin Nazari. 78k harga Sweden. Wow. Renan Lewis ni memang dah ada, aku tahu. Ini kepa Hadi Nazman ada, okey. Kita tengok senior squad dia. Okey. Hamid Aldo Hamid testimonial. Tak apalah. Okey, Kairos ni Filipin punya kelab. Kalau salah aku, FC Cepelik dah ni lah, mati bayar awal dah. First game lawan Johor, oh, menang Perak Seri. Menang, kalah dengan Pahang. Lepas tu menang dan menang. Okey, sekarang tengok Pelak FA ya. Pelak FA semua menang. Pelak FA ni semua menang. Okey, Pelak Malaysia. Pelak Malaysia dia kalah. First league dia kalah. Away 3-0. Dan ada lagi lah quarter final dan semi final league apa semua tu masih dalam perjalanan lagi. So ini tak perlu tengok sangat rasanya. Aku akan skip ke 5 tahun kemudian dan kita akan lihat macam mana game ni akan berakhir. Jadi tanpa ni lagi aku nak tengok Malaysia. So dia masih dalam apa ni, basic youth facility dengan training ni masih basic, tak ada perubahan. Hidir lagi, masih hidir. Ok, Syakir Amran. Oh, dia orang Singapura pun, orang Malaysia. Banyaknya orang bukan dalam Malaysia ni general. Ok, kita tengok Malaysia punya ranking 137, macam tak ada beza je. 137. Okey lah, dalam setahun payah nak ada beza ni tak? Kita kena bertahun-tahun. So schedule dia semua kalah-kalah dan menang-menang segala sedia belakang. Okey lah, AFC World Cup qualifier menang. Wow, unbelievable. Tapi yang qualify hanya China for no reason. Walaupun poin dia sikit lah. Tak apa-apa, itu kita endahkan. Okey, so apa kata kita pergi ke 5 tahun, actually 4 tahun, ke 2025 Disember 31 2025. 76 gol. Okay guys, sekarang kita berada di tahun 2025, 31 Disember 2025. Dan tanpa banyak buang masa, karut saja buang masa, mai kita tengok. Sebelum tu ni, subscribe dulu tu kat tepi tu, subscribe, tekan butang loceng. InsyaAllah akan ada lagi video-video begini dalam Football Manager ya. Okey, bila dah tekan tu, tekan butang loceng, kasih komen, kasih like sikit, bagi semangat sikit kat aku untuk buat video lagi, untuk martabatkan lagi Gamers-Gamers Malaysia. Yes, di situ. Okey, ESO Liga Super, mari kita lihat pada tahun tak banyak ni season, aku tak pernah season review, aku tak tengok stage. Yes, 2020 kali hari kita stop 2020, di mana Kedah menang. Sabah relegate, Polis pun turun liga ya. Polis 5 mata ya, berpasan. Ok, tetap 2021. Oh, dia geng Perak, Perak sapu, Perak sapu ya. Kedah jatuh teruk, Perak sapu. Felda dan UiTM turun. Selangor terkena Johor. Johor masih belum menang liga ya, dalam liga yang baru. Next, Perak lagi kan. Wow, Perak sungguh kakap sapu semua. Kelantan naik ya liga season tu, and then jatuh balik. Kelantan dan Sarawak jatuh. PJ City melakukan membuat Sabah. Perak FA, Selangor FA. Kedah pun dah fight tapi hanya ketinggalan sedikit saja mata. Next, Perak lagi 2023, Perak sapu.
Wah, Perak ni makin dahsyat dah ni. Tak boleh lawan ni. Bezal 12 mata ya daripada Kedah. Pencabar terdekat 20-24. My God, what happened to Perak? Dapat sugar daddy ke? Kaya Perak ni kalau jenis-jenis. So, tak ada lagi JDT menang lah. Perak pun kehabisan. Oh, orang Perak. Orang Perak patut berbangga lah. Perak berjaya hampir-hampir unbeaten. Kalah satu game je. Okay, yang terakhir sekali. Yes, Perak menang lagi. Okay. So, Perak sapu bersih. Wow. Sangat-sangat menakjubkan. Sangat-sangat terbaik. So, Liga Malaysia naik ke tangga tahun 2022, 15, 23, 15 dan naik ke tangga 13 dan sekarang top 12 dalam Liga Malaysia. Okay, kita tengok profile dulu. Woo, geng, ranking Malaysia itulah berubah ke 62. Okay, pada Disember apa tahun ni? Date dia tak ni ya. Tak berapa ni kita boleh sini kot power ranking. Ini 135. Atau ni mungkin tahun kot. Tapi dan nak itu. Aku pun tak tahu sekarang kita duduk di ranking nombor 62, ranking terbaik dunia. Alamak, AF Suzuki Cup 1. Bila kau macam mana tadi 10 ni tak ada kaitan. South Asian Football Series, so tak ada apa-apa lagi ya yang hebat kat sini. Dan kita tengok national team kita, siapakah mereka? Start daripada goalkeeper Six Izan, kenapa sikit sangat player ni? Aku ada filter apa lah. Tak ada pun aku filter. Fidos Iman, Declan Lambert. Oh, dia ni main dekat MVB Maastricht. Wow, tak banyak orang player yang dalam Malaysia. What happened lah? Dia ni tak muka macam Melayu pun. Oh, dia biasa duduk Perak lah. Okay, sebenarnya kita nak tengok penyerang sensasi ni kenapa ada dua orang. Wanted pun tu, Milan, Inter, Porto, Lukman Hakim. Okay, abadkan sebab bawah dia mungkin database clash. Ya, jangan terkejut, jangan gentar. Ada dua Lukman Hakim, sini 131 dia punya potential ability, seorang lagi 137. Kita tengok dia punya goal. 43 game, 60 goal. Wow. 76 game, 76 goal. Ini killing ni. 82, 35, 8. Alamak. Okay. Kita tengok schedule squad negara kita daripada tahun 2019. Menang-menang, kalah-menang-menang, kalah-kalah menang. Itu AF Suzuki Cup, UA Asian Golf Cup. Okay, kejap, habis dekat situ lah. Oh, kalah Filipina, last final kalah. 20 menang, Asian Qualifying, semua menang. Hijau dan seronok tengok. Lepas tu kalah pula seri, lepas tu menang 6-0. Wow. Kalah, menang-menang, kalah. Nan Group B. Semifinal kalah Fnatic. Sayang. Betul, AFC Qualifying, AFC World Cup, AFC World Cup, Group C, Group B. Okay. Oh, kejap, final stage ni. Adakah, oh, Malaysia layak untuk ke World Cup 2026. Okay, Suzuki kalah dengan Filipina lagi final. Apa nak jadi? Okay, Malaysia layak ke World Cup kan? 2026, Malaysia layak ke World Cup. Berikan tepukan yang sangat gemuruh untuk Malaysia. 2026 kita merasa World Cup. World Cup Group K dia. Kita dah pi World Cup Group K. Alhamdulillah. Dalam game dia apa? Tapi tak apa, hentam saja. So, holders latest adalah England. Past winner. France dia berapa? 22. England. Germany. Tepis Brazil. Negara Qatar.
Host untuk 2026, maaf menguap. Host untuk 2026, US, Canada dan Mexico. Dan kita ada di World Cup. Oh my god, adakah kita akan banyaknya grup. Kita akan tengok adakah kita akan berjaya menangi World Cup atau at least fight dalam World Cup. Itu yang aku nak tahu. Tapi semua 3 grup dah sekarang. Ni dah tak buat 4, mungkin format baru. Cuma tak pasti kenapa. Malaysia dalam World Cup 2026. Bukan kaleng-kaleng. Memang tak ada player ke? Aku bangsa macam hairan, memang sikit sangat player ni. Okey. Wow, ini dah 80k dah harga. Dapat tu baru umur 21. Wah, ini wonder kit apa ni? Start dia. Okey, sekejap kita tengok Perak FA. Yes, kita tengok Perak. Perak adakah player paling mahal? Wow, player US lah. Dan dia ni Abdul Aziz Sabtu. Senegal, Rinto Alam, Indonesia. Tak ada muka jaman, tak ada apa-apa. Tengok overview ada, kenapa dia boleh. Oh, gang, youth facility dia impressive. The weight youth facility membesar dengan sempurna . Oh, patutlah dia power sangat. Rinto Alam ni striker dan dia captain untuk club . Striker Indonesia. So, kita tengok. Aku nak tekan lain-lain pula. Rinto Alam ni 6 gol 41 apps. Ha, aku ingatkan 6 gol 40 apps. 6 apps 40 gol, mati lah baru tu. Ok, kita back kepada episode super. Kita tengok sekarang 2025. Ok, kita tengok Johor. Johor punya overview, profile. Low average, below average. Something wrong with Johor. Something really wrong. Terengganu. Terengganu basic. Basic. Both are basic. Okay, kita tengok. Apa ya? Play overview. Top scorer Muhammad. Umur 29, 11 gol. Top scorer ni boleh tengok tak yang bulan tahun lepas ni yang macam tak boleh buka ni. Tak ada untuk check untuk latest bulan-bulan yang lepas. Competition review. Yes, aku nak tengok FA Cup schedule. Kuala Subansi. Okey, kita tengok Kuala Subansi dulu. Pass winner. So 2020 Johor menang. Johor kutip ni lah. Kedah kalah, tak ada. Semua kalah. Perak sapu semua. Good. Perak bagus. Okey, FC Champions League. So Duhal, Darfa, Al Ryan, Al Saad, Al Dunhail. So tak ada lagi kelab dari Malaysia yang memenangi Champions League. Kenapa kau menguap ni? Kelab pas winner. 2025 Selangor menang, Perak menang, Johor menang, Kedah menang, Selangor menang, Johor menang, Kedah menang. Okay, so Kedah dalam masa aku buat ni dua piala. Dua piala. Selangor pun dua piala, Johor dua piala, Perak satu piala. Okay, sekarang piala Malaysia. Piala Malaysia pula. Piala Malaysia. Piala Malaysia Group C. Yes, this is it. Pass winner. Perak, Selangor, Perak, Kedah, Johor. Alright, so at least team-team ni ada something yang mereka menang. Jadi aku nak tengok player termahal di sini. Siapa yang pencen tu? Oh, ni dah, dia tarik dah. Sherman Kepah Silo Diallo. Alright, China squad. Tak ada siapa yang main tu ke? AFC Champions League playoff. Tak mau. Aku nak tengok ni ASEAN Confederation Cup. Yes, deh. Yes, gang. Kedah menang satu sahaja. AFC Confederation Cup. Ya, sama macam Europa League.
gagal menang. Akhirnya ada satu juga penambahan ya, penambahan kelab dari Malaysia memenang AFC ini ya. Okay, first menang tak ada. Kelab pertama menang ialah Johor. Lepas tu Kedah. Lepas tu baru kita ke Champions League, di mana belum ada lagi atau sudah ada? Tak ada, belum lagi. Selangor hanya dapat tempat yang kedua sahaja untuk Champions League Asia. Mungkin di satu hari nanti. Okey, sekarang di situ sahajalah rasanya untuk hari ini. Yang 5 tahun sahaja di hadapan. Okey, next video adalah 50 tahun ke hadapan. Kita tengok adakah Malaysia berjaya menakluki World Cup. Nah, sebab kita ada yuk yang sangat-sangat berjaya dan maju. Aku rasa Malaysia boleh pergi World Cup. Okey, jika anda like video ni, komen, subscribe dan tekan butang loceng. Kita akan buat lagi next episode 50 tahun ke hadapan. Straight away, 50 years. Lepas tu, aku akan naik 20 tahun dan 10 tahun yang terakhir untuk kelengkapkan 2120. Ya kot? Nah, 2120. Ya, untuk 100 tahun di hadapan. Alright, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.